Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaratul Bilad dari Biologi A semester 3 dengan NIM 1908106020. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana dari rumah mengenai struktur morfologi dan sistem indera pada hewan. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui dan memahami struktur morfologi ikan lele atau Clarias batrachus dan tikus putih Rattus novergicus, dan yang kedua itu untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada sistem indera ikan lele Clarias batrachus dan tikus putih Rattus novergicus. Yang pertama ini bentuk tubuh pada ikan lele ini berbentuk anguliform, di mana tubuhnya bulat, memanjang dengan penampang melintang dan agak silindris. Kulit pada ikan lele ini mengandung mukus epidermal atau lendir yang berperan sebagai proteksi pada patogen, karena pada mukus ini mengandung antimikroba. Selanjutnya terdapat insang pada lele yang berfungsi untuk mengambil oksigen. Mulut pada ikan lele ini memiliki tipe capum oris atau disebut dengan subderminal dan dilengkapi dengan barbel atau sungut dan misai. Kemudian bentuk mulut ini sejajar menghadap ke depan. Sungut pada ikan lele ini terdiri atas 4 pasang. Pasang yang pertama dinamakan mandibular dalam, pasang yang kedua dinamakan mandibular luar, kemudian pasang yang ketiga dinamakan maxillar, dan pasang yang keempat ini dinamakan sungut hidung. Selanjutnya, gigi pada ikan lele ini memiliki tipe filiform, di mana gigi ini memiliki jumlah yang banyak tetapi ukurannya kecil yang berfungsi untuk merobek makanan. Ikan lele ini memiliki 7 sirip, yang pertama itu dorsal fin, kemudian 2 pasang abdominal fin dan 2 pectoral fin, kemudian caudal fin, dan terakhir itu anal fin. Selanjutnya morfologi dari tikus putih memiliki rambut yang berwarna putih, kemudian kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Selanjutnya, tikus ini memiliki gigi yang berjumlah 4, di mana gigi bawah itu lebih runcing. Selanjutnya, mata pada tikus ini memiliki bentuk yang kecil dan berwarna merah. Selanjutnya hidung yang berwarna merah dan dilengkapi dengan vibrisa atau yang sering disebut dengan kumis. Telinga pada tikus ini berwarna putih kemerah mudaan. Tikus ini memiliki jenis kelamin jantan karena tikus ini memiliki penis dan testis. Sistem indera itu sendiri merupakan sistem yang terdiri dari organ indera yang berfungsi untuk menerima stimulus dari lingkungannya. Organ penglihatan pada ikan lele yaitu mata yang berbentuk kecil, berwarna hitam dan tidak memiliki kelopak mata.
kemudian kurang berfungsi dengan baik. Selanjutnya, organ pengecap pada ikan lele yaitu lidah yang terletak di dalam rongga mulut bagian bawah. Selanjutnya itu organ pembau pada ikan lele yaitu lubang hidung atau nares yang berfungsi untuk mencium makanan. Selanjutnya, lubang telinga pada ikan. Lubang telinga ini terletak di samping insang. Selanjutnya, organ peraba pada ikan lele yaitu barbels yang berperan untuk mendeteksi makanan dan membantu mendeteksi jalan ketika kondisi gelap. Karena mata pada ikan lele berukuran kecil dan berfungsi kurang baik. Selanjutnya, kulit yang terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai mekanoreseptor untuk mendeteksi getaran di sekitarnya. Selanjutnya, gurat sisi atau linea lateralis yang berfungsi untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya atau echolocation dan untuk mengetahui perubahan arus atau gelombang air sehingga tidak bertabrakan dengan air ketika berenang. Selanjutnya itu sistem indera pada tikus putih. Yang pertama ini terdapat mata, di mana mata ini kurang berkembang dengan baik, tetapi mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap cahaya dan dapat mengenali bentuk benda dalam cahaya yang remang. Selanjutnya, organ pengecap yaitu lidah, di mana lidah ini yang berkembang dengan sangat baik karena tikus mampu membedakan atau mendeteksi zat-zat yang bersifat baik bahkan zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, organ pembau pada tikus yaitu hidung, di mana hidung ini berkembang dengan sangat baik dan ditunjukkan dengan aktivitas menggerakkan kepala serta mengendus pada saat mencium. Selanjutnya, organ pendengaran, di mana organ pendengaran ini yaitu telinga pada tikus. Telinga pada tikus ini tanggap terhadap suara ultrasonik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tikus lainnya.